Halo, jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil ya. Nah, pada video kali ini kita akan promokan untuk unit ATV 125 cc manual ya. Di sini ada beberapa merek, ada beberapa tipe untuk ATV 125 cc ini. Ini yang sering banyak dipakai ataupun digunakan di tempat wisata seperti wisata pantai, terus juga wisata alam seperti pegunungan ya. Karena untuk unit seperti ini dengan harganya yang murah tapi kualitas yang bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena untuk segi lampu sudah menggunakan lampu LED, velg sudah ada yang pakai aluminium, ada juga di sini speedometernya ya. Nah, dari jenis-jenis ATV ini mesinnya menggunakan mesin patak starter elektrik. Terus juga untuk bannya ini menggunakan ban ring 8 depan belakang. Udah bannya ban tubeless juga ya. Untuk seterusnya pengereman sudah cakram. Untuk selanjutnya reviewnya sudah sering kali saya bahas untuk review ATV-ATV model seperti ini ya. Di sini ada Commander 125cc, ada Dejel juga di sini ya. Dejel dari PC Moto juga ready di sini. Dan juga ini ada Dejel yang terbaru. Nah, ini yang putih ini ya model yang terbaru ya. Kenapa model terbaru? Bisa dilihat di sini bentukan dari lampunya ini yang terbaru itu matanya sipit lampunya, tapi itu udah pakai lampu LED. Kalau yang terlama untuk Dejel 125cc itu lampunya besar seperti ini ya. Tapi kalau mesin sama body itu sama aja. Bedanya itu cuma di list depannya aja seperti itu ya. Untuk speedometer juga sama, sudah menggunakan digital speedometer ya, seperti itu. Nah, kita akan promokan untuk harganya juga di sini. Jadi untuk para konsumen yang lagi cari ATV nih, yang lagi cari ATV karena pengen ATV, siapa tahu belum ada yang tahu tentang harganya, terus juga untuk modelnya yang mana seperti itu ya. Kita akan mulai dari yang paling menengah ya di sini. Di sini ada Commander 125cc, ini yang model terbaru, sudah ada lampu sennya, terus juga lampu depan sudah LED, ada speedometernya juga. Nah, ini kita buka harga di angka 13 juta, kemarin kita di angka 12.500 saja ya. Untuk ATV Commander 125cc ini ya, harganya 12.500 saja. Nah, jadi yang lagi cari ATV 125cc, kita ada ATV yang harganya 12.500 yaitu ATV Commander 125cc. Nah, ini unitnya. Karena unit yang ini velgnya masih velg yang biasa yang kaleng ya, bukan yang aluminium. Jadi ini harganya di angka 12.500 saja ya. Nah, untuk spesifikasinya nanti lihat aja di video saya tentang ulasan ataupun review ATV Commander 125cc ini. Kita geser ke yang ini. Nah, untuk yang dari PC Moto yang Dejel 125cc ini kita buka harga di angka 13.500, kemarin kita potong aja ya untuk saat ini, jadi harganya 13 juta saja ya. Nah, jadi untuk yang Dejel 125cc ini kita buka harga di angka 13 juta sama yang sipit ini nih, sama. Karena untuk yang Dejel ini beda 500 sama Commander itu di peleknya. Kita coba kedepankan untuk peleknya ya. Kita geser dulu yang ini nih. Set. Nah, jadi kalau yang Dejel ini sudah menggunakan peleknya itu pelek aluminium seperti ini ya. Jadi harganya ini di angka 13 juta saja ya. Sama seperti yang ini nih. Ini yang Dejel yang lama juga ini sudah menggunakan pelek racing. Kita kedepankan juga. Nah, ini sudah menggunakan peleknya pelek aluminium racing seperti ini. Jadi ini anti karat, anti pecah, beda sama yang kaleng seperti itu. Makanya ini beda 500.000. Kalau yang Commander harganya 12.500. Nah, yang Commander ini harganya 13 juta saja ya. Terus di sini juga ya ada juga yang paling murah ya. Nah, ini yang paling murah kita ada Quablo. Nah, Quablo ini yang paling murah di kelas ATV 125cc ya. Ini harganya kita promokan aja nih untuk Quablo ini ya. Ya, harga 12 juta saja. Nih, 12 juta saja untuk Quablo. Jadi buruan nih. Jadi ada tingkatannya ya, dari mulai 13 juta,
ada yang 12.500 dan ini 12 juta. Nah, ini yang Quablo kita kasih harga di angka 12 juta saja. Silakan yang berminat. Ini 125 cc manual. Mesinnya itu mesin patak seperti ini ya, tuh. Velgnya juga ini velg kaleng, bannya ring 8. Lampu depan ini sudah menggunakan lampu LED. Nah, ini pakai lampu LED seperti ini untuk depannya. Di sini ada speedometernya juga. Nah, speedometernya ada di dalam di situ ya, untuk yang Quablo ini. Ini bagus untuk ATV Quablo ini. Tapi kita promokan aja di angka 12 juta saja. Jadi, silakan yang berminat untuk ATV 125 cc, barusan saya udah sebutkan untuk harga-harganya. Jadi gak usah bingung lagi sekarang ya untuk kasih harganya, karena udah tahu ya harganya di angka 12 juta, ada yang 12.500 sama 13 juta saja. Silakan promo September 2024, buruan dibeli sebelum barangnya kehabisan dan sebelum harganya naik kembali ya. Ini promo bulan September 2024. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mochil. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Karena nanti di 100.000 subscriber kita akan ada giveaway trial mini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.